أستاذ المعلمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الحمد لله تتمبان هدرين حضرات رحمكم الله. Apa kabar anda semua؟ الحمد لله بشكر كده الله سبحانه وتعالى diberi kesempatan lagi untuk kita pada pagi ini untuk meneruskan pengajian moh ngaji kita seperti biasa, tuan-puan. Dan seterusnya selawat dan salam buat junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi alhamdulillah tuan-puan, untuk pagi ini insya-Allah kita akan sambung lagi bacaan Al-Quran kita. Bacaan semasa kita bermula muka surat 235 sehingga muka surat 240. Dan saya mohon jasa baik anda semua untuk pagi ini, jom sama-sama kita sharekan, sama-sama kita sebar-sebarkan pengajian kita, tuan-puan. Tuan-puan boleh ambil link, letaklah dalam status WhatsApp ke, Facebook ke, Telegram ke. Boleh kongsikan. Ya? Kepada yang dah share, alhamdulillah, terima kasih. Semoga Allah saja yang dapat membalas jasa baik anda semua, insyaAllah. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabat-sahabat yang baru hadir, yang memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nampaknya semua dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Baik, jadi tuan-tuan dan puan, seperti biasa untuk pagi ini kita sama-sama perbetulkan niat terlebih dahulu. Pastikan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan seterusnya kita sedekahkan pahala bacaan untuk pagi ini kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan buat ahli keluarga, para sahabat dan tabi'in, dan seterusnya kepada ahli keluarga kita sendiri, insyaAllah, kepada siapa yang kita hajatkan. Teruskan share, tuan-puan, teruskan share. Masih belum ramai lagi ni. Teruskan share, tuan-puan. Kita baru ada 41 mata yang memandang. Baik, alhamdulillah. Jadi tanpa buang masa lagi, sama-sama kita buka dulu pertemuan untuk pagi ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ضالين. آمين آمين يا رب العالمين. Kita teruskan dengan bacaan istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah rabbal baraya. أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا
أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، ربي زدني علما زدني علما نافعا ووافقني عمالا صالحا عمالا مقبولا. أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، ربي زدني علما زدني علما نافعا ووافقني عمالا صالحا عمالا مقبولا. ووافقني عمالا صالحا عمالا مقبولا. الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله. Selesai bacaan istighfar kita tuan-puan. Apa yang kita harapkan tak lain tak bukan adalah pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah sentiasa menjadikan insan yang sentiasa bertanggungjawab untuk menunaikan segala perintah perintah Allah, dan itulah dengan kita memenuhi segala apa yang diperintahkan oleh Allah, maka itulah yang menjadi bekalan utama untuk kita ke akhirat nanti insya-Allah. Ya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah tuan-tuan dan puan, jom kita teruskan untuk bacaan semasa kita hari ini. Kita sambung surah Yusuf, surah Yusuf muka surat 235, muka surat 235. Baik, semua sudah bersedia ke? InsyaAllah kita mulakan bacaan kita tuan-puan. Seperti biasa, mohon untuk semak bacaan saya. Kalau ada apa-apa, boleh tulis di ruangan komen insyaAllah. Tarik nafas. Fokus pada setiap huruf yang kita nak sebutkan ini. Dan sekali lagi lah, bagi yang belum share, tolong share dulu. Okay? Yang belum share, boleh tolong share. Nanti tak tenang hati tu kan sebab tak share lagi. Okay, boleh kongsi-kongsi dulu insyaAllah. Baru 30 orang share ni. Tak ramai lagi. Okay, mohon eh. Baik. Kita mulakan tuan-tuan dan puan. Sedia semua, tarik nafas. Satu, dua, mula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إليك هذا القرآن وإن كنت
كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن يوسف وإنا له لناصحون قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف وإنه لناصحون
أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزن قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. Terus muka surat 237. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة
وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. Kita teruskan muka surat 238. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين.
وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال Teruskan muka surat 239. فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا Sekejap tuan-tuan eh. Test. Assalamualaikum. Minta maaf tuan-tuan. Okay, kita sambung semula. Kita mula baliklah. Daripada atas tu. Falamma sami'at. Okay, kita mula sekali lagi. Sedia? Satu, dua, mula. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن
وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي من ما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم بعدما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل طير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. Teruskan bacaan yang terakhir muka surat 240. واتبعت ملة آبائي
إسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء خضر وأخر يابسات
اليابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي Kita ulang sekali lagi. Ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'yai aftuni fi ru'yaya in صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. بي الحمد لله. الحمد لله ثم الحمد لله. Selesai untuk bacaan kita hari ini tuan-puan. Baik, perasan tak tadi ayat yang terakhir tadi? Ya ayyuhallazi kat sini. So, tadi saya minta ulang sebab apa? Tadi untuk yang first tu saya tersilap. Untuk membunyikan mat tu. Jadi, untuk maksudnya saya cerita ni adalah untuk kita berhati-hatilah. Ya? Supaya tidak berlaku kesilapan seperti yang saya buat pertama tadi. Ha, mungkin ada yang perasan, mungkin ada yang tak perasan kan? Tadi saya waqaf kat sini. Saya bunyi macam ni. Ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'yai. Ha, jadi, itu adalah kaedah untuk waqaf pada mad lim. Ha, dia sepatutnya. Ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'ya fi ru'yai. Maknanya kena datangkan mad dulu pada ya tu. Ha, barulah kena dengan hukum dia iaitu mad arid lisukun. Bukan mad lin kat sini. Mad arid lisukun. Boleh? Ha, jadi, saya ulang sekali lagi. Jangan kita waqaf seperti mad lin. Ru'yai. Ha, tu kaedah salah tu. Tak kena tu. Ha, eh? Yang sepatutnya, ru'yai. Ha, gitu. Kena panjangkan dulu pada ya tu. Kemudian kita dah selesai sama ada 2, 4 atau 6 barulah kita matikan ya yang kat hujung ni. Boleh? Jelas tak? Ha, tadi pun ada satu perkataan yang macam ni juga kan. Mana dia tadi? Ha ni. Kalau tengok pada ayat 23 muka surat 238. Ada satu tempat juga kan yang macam tadi. Yang mana bila kita waqaf kat sini ya. Bila kita waqaf innahu rabbi ahsana maswai. Ha, tak boleh lagi tu. Dia bukan maswai tapi kena panjang wa dulu. Innahu rabbi ahsana maswa. Wa dulu. Wa. Wai. Baru kita matikan ia kat hujung. Boleh? Nah, waqaf. Mad arid sukun lah. Sama macam ni. Ini pun sama. Mad arid lisukun. Maswai. Gitu. Sama lah macam yang tadi tu. Dapat ya, tuan-puan? Waqaf ma'lin kena ya ada tanda sukun kan? Betul. Macam ni. The mat. Kita waqaf kat ya kan? Kita waqaf pada ya. Sebelum dia. Mat asli. Ha, jadi, hukumnya ma'arif sukun lah. Kalau sebelum dia ada bacaan lin, barulah mad lin.
Sama juga macam yang tadi. Mana dia? Nah ni. Kalau tuan-puan boleh sambung terus, sambunglah kan. Tadi saya rasa macam tak cukup nafas, tu saya berhenti kat dia. So, sama juga kita wakaf pada ya, dan sebelumnya ada mat asli. Nah, jadi sebab itulah namanya mat arif sukun, bukan mat lin, walaupun bunyinya macam lin kan. Tapi sebenarnya bukan. Maswai. Kalau ni ru'yai. Boleh. Baiklah, alhamdulillah. Jadi seterusnya, hari ni kita tak pergi pada sharing tajwid sebab saya nak share pada anda tentang bacaan pada ayat 11 surah Yusuf ni. Semua tahu cara baca kat sini macam mana kan? Tapi apapun saya share jugalah. Bagi mereka yang mungkin lupa, mungkin dah pernah belajar lupa ataupun dah belajar tapi mungkin kurang jelas. Jadi insyaAllah mudah-mudahan dengan kesempatan yang ada ni, masa yang ada ni, dengan izin Allah kita dapat memahami dengan lebih baik. Okey, untuk ayat 11 surah Yusuf. Pada kalimah yang saya tanda warna biru ni ataupun saya gariskan warna merah ni. Jadi ini adalah satu perkataan yang perlu dibaca secara ismam. Dibaca secara ismam bagi qiraat kita lah. Qiraat Asim, riwayat Hafs. Baik. Ismam ni apa maksud dia? Ismam ni maksudnya muncung. Kalau kita perhatikan pada tulisan ini, terdapat satu kita kata simbol ataupun titik kan, warna hitam tumpat tu. Jadi apa yang kita kena buat kat sini tuan-puan, kita perlu muncungkan bibir kita sebagai isyarat tanpa mengubah bunyi bacaan tu. Okey, sekarang ni kalau kita baca tanpa muncung, dia akan jadi la ta'manna. Ha, macam tu lah kan, la ta'manna. Baik. Untuk kita datangkan muncung ni, okey, pastikan ia tidak mengubah bunyi. Okey, kalau ada bunyi lain sikit pun itu adalah semula jadi disebabkan kita memuncungkan bibir kita. Tapi secara umum kita memang tak ubah bunyi. Kita hanya datangkan isyarat sahaja. Hanya datangkan isyarat muncung. Okey, macam mana? Saya ambil daripada Malaka. Malaka la ta'manna, la ta'manna ala. Perhatikan, muncung ini akan kita lakukan ketika selesai kita dengung. Bukan habis dengung. Maksudnya kita dah mula dengung. La ta'man, ha, kita dah starting dengung tu kan. Man, ha, dah agak, orang kata apa, dah selesai peringkat awal dengung tu, barulah kita muncung. La ta'manna ala. Okey, dapat ke? La ta'man, la ta'manna, ha, tengok bibir saya ni, muncung. La ta'man, man, man, man. Nampak kan? Muncung dekat sikit. Aha, macam mana tu? Sekejap, saya try buka kot sini. Nampak ke? La ta'man, la ta'man, man. Kayaknya kalau kita dengung biasa, dua harakat yang kadar dia, manna, manna, manna. Ha, so dalam tempoh dengung tu, manna, manna. Boleh. Ha, dia sebagai isyarat. Okey, muncung tu adalah sebagai isyarat. Boleh.
dia bukan selesai dengung baru muncung eh. Dalam tempoh kita dengung tu. Kalau kita muncung selepas dengung tak sempat nanti. La ta'manna. Lepas tu elakkan daripada kita muncung terlalu awal. Contohnya kita muncung tu serentak dengan kita nak mulakan dengung tu. Apa yang membimbangkan ialah nanti bunyinya maun. La ta maun, maun, la ta maun. Nampak tak? Bila saya muncung awal, okey. Bila saya muncung awal, maknanya dengung tu belum proses apa lagi. Kan? Kita buat serentak. La ta, sepatutnya macam ni. Man, man, kan? Kita datangkan dulu kita apa peringkat awal dengung tu baru kita muncung. Alright. Sebab dengung kan dua harakat kan. Jadi sempatlah dalam tempoh tu. Tapi kalau kita buat serentak, la ta maun, terus muncung, ma, nanti dia jadi bunyi maun. M-A-U-N. Soalnya kan. Qala ya abana malaka la ta maun. Nampak? Dia jadi maun, maun. La ta'manna ala Yusuf. Okey, kejap Puan Norijah punya statement tu. Kita muncung serentak dengan nak mulakan dengung. Bukan. Kena melepasi dengung dulu. Dengung peringkat awal tu kena lepas dulu sikit. La ta'man, man, baru muncung. Jangan buat seren, jangan buat serentak. Okey. Nanti bunyi Pak Maun. Macam itulah. Boleh eh? Dia bukan serentak. Okey. Betul, ishmam itu berlaku dalam tempoh dengung, tapi bukan serentak dengan kita nak memulakan dengung. Tujuan dia apa? Nak hindar daripada maun tu. Maun, maun. Boleh. Puan Fazilah dah geram lah. Buat lawak. Okay, boleh faham eh? Okey, kalau semua jelas, alhamdulillah. Dan untuk makluman juga, di sini ada dua wajah bacaan lah. Okey, satu lagi bacaan kita baca dengan asal kalimah, iaitu qalu ya. Okey, ni wajah kedua eh. Untuk yang pertama tadilah yang kita bincang ni, ishmam. Wajah yang pertama. Wajah yang kedua boleh dibaca dengan ikhtilas. Okey, ataupun dalam buku biasa tulis raum kan. Tapi tak kisahlah. Nama tu ada juga dia punya, kita kata ada sedikit khilaf lah, perbezaan pendapat kan. Tapi tak apa. Apapun, kita fokus pada cara nak praktikkan dia. Untuk wajah yang kedua. Maknanya kalau kita tak nak baca ishmam ni, kita ada pilihan lain. Okey, kita ada pilihan lain. Nak baca macam mana? Qalu ya abana malaka la ta'manuna ala Yusuf. Wajah yang kedua, okay, ni yang pertama kan. Yang pertama ishmam. Wajah yang kedua kita boleh baca dengan raum atau ikhtilas. Saya letak atau ni sebab dia bergantung pada yang tuan-puan belajar lah kan. So nak mudah saya letak je dua-dua supaya tuan-puan tak rasa jam, tak pening kepala kan. Baik. Untuk bacaan yang kedua ni kita baca gini. Tak. Ya, saya besarkan sikit. Okay. Tak. Mim. Manuna. La ta manuna.
Untuk nun baris depan ni, kita baca dia 1/3 harakat je. Ha, macam mana nak ukur kan? Macam mana nak tahu 1/3 harakat? Mudahnya gini. Sebutan nun baris depan tu, dia tak sampai pun 1 harakat. Kalau 1 harakat, kita akan baca macam ni kan? Tak manuna, tak manuna. Ma 1 harakat, nu 1 harakat, na 2 harakat. Betul? Ma, nu, na, manuna. Ha, so, untuk nu ni, kita lajukan. Maknanya, 1/3 harakat ni adalah kurang daripada 1 harakat. La tak manuna, la tak manuna. Boleh? Ha, yang laju tu pada yang kita rasa dengar macam laju tu sebab kita nu tu. La tak manuna, la tak manuna. Gitu. Kita sebut tu macam tak berapa jelas lah. Ha, kan? Dia tak sampai. Bunyi tu tak bunyi tak sam, tak sampai. Boleh? Ni saya cerita ni dalam kata apa, penyampaian yang mudah untuk difahami orang ramai lah, terutama yang baru pertama kali dengar kan. Ha, tu je. Dapat tak? Saya tak ada guna bahasa yang kata apa, merumitkan eh. Agak-agak sampai ke yang saya cakap ni pada tuan-puan ni? Lantak manuna. Jangan terlalu fikirlah tentang 1/3 harakat ni kan. Ha, macam mana nak ukur? Ha, ini adalah panduan kita sahaja. Ha, apa yang dalam kitab tulis macam tu lah. La tak manuna. La tak manuna. Ha, itu biasa. La tak manuna. Tapi bila kita kata apa 1/3 harakat pada nun ni, dia akan jadi ma. Manuna, dia akan jadi manuna, manuna, nu, 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 nu. Macam tu je. Manu, manu, manu. Ha, faham tak? Dia tak jadi manu, 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 manu. Nu tu laju. Lepas tu, na tu kita sambut kembalilah. Sama macam biasa, 2 harakat. Okey, boleh. Adakah anda semua clear? Jadi, saya ulang kembali. Untuk bacaan ismam ni, kita baca dengan muncungkan bibir sebagai isyarat. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf. Okey. Lepas tu yang kedua, qalu ya abana ma laka la ta'manuna ala Yusuf. Itu. Mana yang afdal? Yang afdal adalah yang mana paling mudah untuk kita. Okey. Boleh kan? Yang mana yang mudah untuk, yang mana mudah untuk kita. Sebab apa? Sebab ini adalah kita kata wajah bacaan. Maknanya pilihan bacaan. So, dua-dua boleh. Dia tak ada kata kalau buat ni dapat pahala lebih ke wallahualam lah. Saya tak pernah jagilah jumpa kenyataan macam tu kan. Nak bagi tahu bahawa kat sini boleh baca dengan kedua-dua wajah. Mana yang terbaik adalah mana yang lebih mudah untuk kita amalkan dan praktikkan. Ya. Puan Mohini, apa tu? Di tengah 2 harakat ke ustaz? Kat mana tu? Dua harakat pada na. Ni 1/3 ni maksudnya kurang daripada 1. Manuna. Nu tu, kalau 1 harakat, nu. Kan, itmam.
sempurnalah nu nu, tapi bila kita sebut nu 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 nu, ada tak cukup satu tu. Ha, itulah yang disebut ikhtilas kan. Kita curi harakat. Ikhtilas ni maksudnya mencuri. La ta'manuna manuna. Boleh. Ha, mana yang mudah untuk tuan-puan buatlah. Kan? Ada orang dia rasa dua-dua senang. Jadi buatlah mana yang dia rasa nak buat. Ha, gitu. Mungkinlah ada sebahagian yang mengatakan untuk sini yang lebih baik adalah bacaan ikhtilas ni. Sebab apa? Sebab kalimah asal dia memang la tak manuna pun kalau ikut kan. Tapi sebab dah berlakunya unsur idgham dan dah ada proses idgham kat situ kan. Jadi bacaan yang kita lihat ismam ni adalah hasil daripada berlakunya idgham. Asal kalimah dia daripada la tak manuna tu. Daripada la tak manuna. Jadi mungkinlah ada sebahagian memandang kalau kata lebih hafdal, lebih baik pergilah pada bacaan ikhtilas tu. Sebab apa? Itu adalah bunyi ataupun kalimah asal dia. Okey? Gitu. Apa pun terpulang lah. Dua-dua boleh baca. Tak ada isu apa pun. Asalkan tepat dengan kaedah dia. Boleh. Dan seterusnya, inilah. Bila kita bertalaqi tu, kita dapatkan pengesahan lah daripada guru kita tu. Kan? Ha, macam mana dengan ismam kita, macam mana dengan ikhtilas. Betul ke tidak? Ha, untuk raum dengan ikhtilas eh. Ha, kalau dalam buku kadang tulis raum, ada tulis ikhtilas. Ha, itu tak ada, tak ada apa isu lah. Nama apa pun, yang penting praktiknya tu tepat. Ha, ataupun betul lah kan. Okay, macam mana semua? Dapat tak? Agak-agak boleh terima ke? Apa yang kita bincangkan sekarang ni? Kalau tuan-puan tanya ada tempat lain ke yang baca macam ni? So jawapannya ada kat sini je. Tempat lain tak ada lah. Untuk qiraat kita ni ada satu tempat ni je. Yang kita kata ismam wajib lah. Ataupun ikhtilas wajib. Antara dua. Ha, pilih. Maknanya waktu kita baca tu wajib untuk melakukan di antara dua ni. Ha, antara nombor satu dan dua. Pertama kali tahu Ustaz. Oh ya ke? Alright, alright. Puan Mohini Abdul Rahman. Jadi, fahamlah ya. Senang lagi baca ismam. Sila-sila. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih untuk respon anda. Jadi, saya rasa selesailah untuk perbincangan pada ayat 11 surah Yusuf ini. Semoga bermanfaat. Catatlah dalam Quran masing-masing supaya nanti bila kita jumpa lagi kalimah ni kan, bila kita dah habis Quran nak ulang balik nanti. So bila masuk surah Yusuf, kita dah tidak ada sebarang kekeliruan. Sebab apa? First, dah faham dah. Dah diberi penerangan. Yang kedua, kita catat. Dengan kita catat tu, yang kita conteng-conteng tu, insyaAllah dia membuatkan kita dapat kembali kepada penerangan ni. Walaupun mungkinlah nanti satu masa dia akan hilang. Hilang dari radar, terlupa dan sebagainya. Itu normal lah kan? Bila lama nanti insyaAllah dia melekat lah tu dalam kepala. Okay, kena faham betul-betul baru kita boleh explain. Betul. Cuma saya minta maaf lah, mungkin penerangan saya ini terlalu ringkas sangat kan. Tak adalah saya bawa macam dalam seminar punya cerita. Ini pun pada saya dah cukup adat dah. Cuma mungkin saya ringkaskan dengan bahasa yang lebih mudah untuk tuan-puan. Okay, kalau rasa penerangan saya ni macam serabut dan tak faham, saya mohon maaf lah. Itu mungkin sebab kelemahan saya, kan? Memang kelemahan lah pun. Takkan kelebihan, kan? Itulah harapnya tuan-puan dapat terima, insyaAllah. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi, saya rasa itu saja. Dan sebelum kita akhiri
pertemuan pagi ini. Saya nak jemput anda sekali lagi, tuan-puan. Nah, kita dah habis eh. Cuma nak jemput anda lah malam ni. Kita ada program percuma je. Program ni percuma, open kepada seluruh rakyat Malaysia dan luar negara. Siapa-siapa nak join terpulang lah. Senang cerita, memang open. Open-open-opennya. Okay, so malam ni insyaAllah bersama dengan Cik Irfan Mokhtar pada jam 9 malam. Kita akan buat melalui Zoom online insyaAllah. Kita buat melalui Zoom. So anda berada di mana pun, jauh macam mana pun, insyaAllah boleh join sekiranya ada kemahuan. So tajuk pada malam ini adalah jom kenal surah Duha yang selalu kita baca kan. Wadduha wallayli idha saja. Kan, selalu mungkin kita faham ataupun jelas ianya dibaca ketika waktu duha kan. Tapi ada lagi kisah-kisah yang boleh kita ambil, yang boleh kita jadikan pengajaran dalam kehidupan kita kan. Boleh menjadikan kita termuhasabah dengan intipati yang ada pada surah Ad-Duha ni. So malam ni berkenalan dulu. Berkenalan dulu dengan surah Ad-Duha. Program ni percuma je. Macam mana nak join? Tekan sahaja link. Okay, tekan sahaja link yang berada di ruangan komen. Okay, kita ada letakkan link di ruangan komen. Tuan-puan. Okay. Just tekan je link tersebut. Boleh? Jangan lupa print 10 page jom kenal surah Duha. Ada 10 page tuan-puan. Malam ni sahaja program percuma sahaja ada 10 page. Yalah yang ada isi tu wallahualam lah berapa kan. Tu mungkin masuk kulit depan. Tapi apa pun saya boleh katakan mungkin perjalanan kelas malam ni lebih mudah. Sebab apa? Sebab kita bagi nota juga. Lepas tu ada penerangan. So siapa-siapa je boleh join. Tanpa kita memikirkan, boleh faham ke . Macam mana ni, boleh faham ke? Tak pernah lagi ikut. Tak apa, jangan bimbang. Ikut je. Kan, follow je. Belum cuba, belum tahu. Alright, so sekali lagi, bagi yang nak join program ni malam ni, tuan-tuan tekan link yang kita sediakan di ruang komen. So dalam grup tu nanti, okay, dah tekan link nanti, tuan-tuan akan duduk dalam satu grup. Dalam grup tu jugalah akan diberikan modul untuk tuan-puan print sebagai orang apa rujukan ataupun panduan pada pertemuan malam ini bersama dengan Encik Irfan Mokhtar. Itu sahaja. Ada ulangan ke surah Duha ustaz tak baca malam ni khatam Quran? Insyaallah ada rakaman, cuma saya tak pasti adakah rakaman tu akan terhad pada yang ikuti kita punya ZIS kan, Zoom In Surah ataupun bagaimana. Itu nanti boleh berhubungan tim kami lah untuk dapatkan update semasa. Saya nak jawab tak pasti. Saya tak ada jawapan yang betul kan. Kan takut main hentam je, lain pula jadinya. Baik, alhamdulillah. Jadi terima kasih tuan-tuan dan puan. InsyaAllah kita jumpa lagi pada esok hari. Kita tamatkan dulu dengan bacaan doa, tilawah dan tasbih kafarah suratul asr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. الله رحمتك مي dengan Al-Quran. Jadikan ia pimpinan cahaya, petunjuk dan rahmat.
Allah ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui. Rezekikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia hujjah kami, ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Subhanakallah. Ashhadu an la Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati. Sabil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahu al-'azim. Alhamdulillah, alhamdulillah. Summa alhamdulillah. Selesai kita punya pengajian pagi ini, tuan-puan. Terima kasih banyak kepada semua yang hadir. Dan insyaAllah, buat masa ni, program yang terdekat adalah program yang saya nyatakan tadilah. Ya, malam ni. Dan apa-apa nanti kita akan update kemudian. Untuk Moh Ngaji, insyaAllah esok akan berjalan seperti biasa. Okey, hari Jumaat, jam 8.30 pagi. Itu saja daripada saya. Maaf salah silap. Kalau ada kurang lebih tu, minta halal lah tuan-puan eh. Dan jangan ambil hati dengan kata-kata saya. Kalau ada yang saya melawak tu ke apa, tuan-puan terasa ke apa kan. Minta maaf lah. Hujung rambut, hujung kaki. Dan siapa yang terlibat dengan kelas bersama saya pagi ni, ataupun tuan-puan yang ada kelas lain. So, selamat mengikuti. Dan insyaAllah, mudah-mudahan ada kemanisannya di penghujung nanti. Atas berkat usaha dan semangat yang kita ada sekarang. Wallahu ta'ala alam. Saya undur diri dahulu. Jangan lupa hashtag kita santai tiba sampai. Kita jaga Quran, Quran jaga kita. Jangan lupa untuk sentiasa sebar-sebarkan pengajian kita ini tuan-puan. Mudah-mudahan ada sinar yang lebih kan, untuk tahun yang akan datang. Kita pun dah nak habis kan hujung tahun, tahun 2023 ni. So itu je lah. Ya, ustaz nak request lagu. Lagu apa tu? Okay, apa lagi? Tak ada apa dah tu. Kalau ada nanti saya kabar lah tuan-puan ya. Itu saja. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye-bye. Ku temu.
Kau diutus atas nama kebenaran dengan fasih lidah beri penjelasan sabar dalam apa jua keadaan tak goyah dengan ranjau tekanan walau diri bisa menakuti tata tetap rendah hati penuh sederhana segalanya demi lillahi ta'ala azimat yang berharga Rasulullah dengan hikmahmu terpancar syiar agama mengubah gelap menjadi terang menghapus jahiliyah Rasulullah engkau tinggalkan semangat juang tertinggi membina satu akidah membangun Sahih hadis dan Al-Quran menjadi sumber cahaya pedoman hanya itu yang kau wariskan akan selamat di dunia akhirat Yang utama menyambungkan kasih denganmu Rasulullah dalam sirahmu ku temu tulusnya cinta demi umatmu berkorban jiwa sehingga hujung nyawa Rasulullah dengan himahmu terpancar syiar agama mengubah gelap menjadi terang menghapus jahiliyah Ya Rasulullah Ya Habiballah Pabila terkenang mengalir air mataku